kita menghadapi teman-teman ya, setelah ada kayak trauma tersendiri ya kan, any kind of trauma atau pelecehan seksual atau apa to gitu? Give support, yeah, support. Give support. Jadi give support. Sebagai teman bagaimana kita memberikan support? Pastinya ya kita harus ada buat teman kita yang mengalami kekerasan itu dan kalau saran aku sih lebih banyak mendengar ya. Dan jangan memaksakan orang untuk menceritakan sesuatu kalau dia belum siap. Just be there for them dan tanpa menilai, tanpa judgment, kadang tanpa perlu memberi opini, tapi yang penting memberikan support. Itu sih kalau sebagai teman. Nah, itu agak sulit karena setiap keluarga itu berbeda ya. Kalau keluarga Dharma kan sebetulnya lumayan a safe space untuk menceritakan segala hal, tapi enggak setiap keluarga itu seperti itu. Jadi kalau saran aku sih, if you can get counseling atau tenaga yang profesional, mungkin bisa memberikan saran yang lebih baik gimana langkah ke depan. I think ini opini aku aja ya. Tapi keren. Jadi kita reading kak, seperti project lainnya itu kita dikasih waktu untuk reading, mendalami skenario, ketemu sama lawan main lainnya, berdiskusi, dan cara aku mendalami sih aku ngobrol sama acting consultant yang ada saat itu. Dan selama 2 minggu lebih kita research bareng-bareng dan kita mendalami skrip bareng-bareng, menggali skrip bareng-bareng. Terus ada juga beberapa scene yang emang sudah kita sudah kita act out saat reading juga, dan itu bikin waktu syuting lebih smooth aja sih. Jadi preparationnya saat reading it was like 2-3 weeks I think. Juga pernah ngalamin pada saat dulu kecelakaan. Anakku kecelakaan, adiknya Al, terus itu juga tragedi kan itu kan. Kemudian yang tadi sama dibilang pergi ke counseling. Kalau tadi menjawab pertanyaan Mas yang di belakang tadi, mesti kemana, anakku bawa ke counseling psikiater dan psikolog. Sama seperti di film ini bagus dalam arti karena nggak banyak film-film yang kalau Indonesia banyak kan paling cinta-cintaan. Kalau yang ini benar-benar kayak yang memang ada terjadi di Indonesia, dan ini mudah-mudahan di belakangnya pelajarannya makin banyak sehingga dan aku juga berharap film-film seperti ini yang mendidik, yang ada edukasinya juga makin banyak gitu. Jadi juga pemain-pemainnya bagus-bagus. Congratulations anak Jakarta Selatan bahasa Inggris juga. Terus aku nonton benar-benar penasaran apa yang terjadi sampai akhir, karena ini semua dirahasiakan. Endingnya seperti apa? Emang geblek ya nggak dikasih tahu ya? Udah. Ya kalau dikasih tahu kayak udah selesai gitu ya. Kayak aku tanya sebelah kiri nggak tahu. Tanya Al juga akan dijawab ya kan. Jadi yaudah. Jadi nonton aja deh berikutnya. Jadi aku benar-benar penasaran. Baik. Selamat dan bagus. Okay. Buat semua pemain-pemainnya juga. Baik. Jujur ya. Yeah. Aku baru pertama kali lihat seriesnya Al. Kayaknya yang dulu yang Little Mom nggak diundang juga sih ya. Oh Virgin Mom, sorry. Itu nggak diundang aku, jadi aku nggak. Aku pertama kali lihat dia acting. Mungkin sering diundang, tapi waktunya Bunda sibuk. Tapi thank God untuk kali ini Bunda waktunya ada untuk kita. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Udah hadir, oke? Karena banyak plot twist. Oke, okay. As simple as that. Oke, okay, baiklah. Silakan Abang. Iya, kalau cinta sama ayah, tonton film ini, series ini. Oke. Okay. Karena di series ini banyak pelajaran kecil yang bisa dipetik. Kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih sabar menghadapi banyak situasi. Dan orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang penting. Dan keluarga kita akan selalu ada buat kita, apapun alasannya. Oke. Okay. Al, silakan. Karena di series ini mengajarkan kalau mendidik anak itu tadi, kan kalau kita keras nanti takutnya lawan. Jadi
ya kita harus menyesuaikan juga sama anak kita dan di sini ya banyak sebenarnya banyak banget pesan moral, cuma anak nggak bisa ceritain, jadi nonton aja. Ya, Dennis, karena selain sebagai drama keluarga yang baik, ini juga misteri yang luar biasa. Oke, Ibu. Ya, karena ini kisah yang sangat mengharukan, terus kita nggak akan tahu apa yang terjadi esok hari sama teman kita, keluarga kita, orang terdekat kita gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah support mereka selalu dalam keadaan apapun. 27 Januari 2024 untuk kaitan semua yang tidak sabar ini tadi yang sudah nonton ya. Oke, ini ada cinta pertama ayah yang lebih cepat. Teman-teman bisa menyaksikan lebih dulu hanya dengan melakukan pembelian video experience seharga 5.000 saja. Oke, setelah berlangganan paket platinum atau diamond video, jadi buat teman-teman yang belum tahu dan juga ini langsung saja udah bisa membeli. Gimana sih, boleh share ke kita ya?